Ini adalah kisah orang-orang laut. Kaum yang tinggal di Ulu Selatan Filipina. Mereka digelar Bajau. Mereka dilahirkan, dibesarkan, bahkan matinya berdampingan dengan laut. Penghidupan dan perlindungannya, laut yang luas. Juga kisah kaum Tausuk, suku kaum Moro, yang megah dan gagah berani. Mereka berdiam di darat. Mereka dipisahkan jauh oleh adat dan kepercayaan masing-masing. Kedua suku kaum inilah membuka langkah perpaduan bangsa. Buangkan dianya ke dalam lautan. Kita semua sudah tahu dan faham akan adat dan kebiasaan-kebiasaan di kalangan kita. Kalau dia hidup, dia berhak jadi orang Bajau. Kalau dianya lemas, ayahnya tidak akan rugi. Bersedialah kamu semua menerima kedatangan kaum Bajau. Thank you.
Hei Bajau, apa kabar itu? Aku? Ya, apa kau buat? Aku mencari ketam dan kerang. Kau tidak menyelam? Menyelam apa? Menyelam mutiara. Ingat orang Bajau, kau tidak ada hak di kawasan ini, tahu? Ya, tapi aku menyelam di sebelah sana. Mana barang kau? Itu? Bawa kemari, serahkan pada kita semua. Tidak, aku tidak membuat kesalahan dengan kau. Aku tidak mau menyerahkan barang-barang itu semua. Kau berdegil ya, Bajau? Tentu. Abu! Lekas, bakar perahu dia. Musnahkan segalanya. Dan ajar si Bajau ini. Ayah Pengulu, semasa aku di pantai tadi beberapa orang tausuk telah datang menyerang aku. Mereka merampas semua segala hasil tanggapanku yang ada. Membakar perahuku. Mereka mengatakan hasil laut ini hanya semata-mata untuk mereka saja dan benci kepada kita semua. Kita tidak boleh berpeluk tubuh dan mendiamkan diri. Kita harus menyerang orang-orang tausuk untuk membela orang-orang kita semua. Sabar, anak-anak. Kita ke kampung tausuk. Kita mesti menuntut keadilan tentang kejadian tadi. Sebahagiannya daripada kamu, ikut aku. Kita pergi ke rumahnya Datuk Tahil. Di sana kita akan dapat keputusan. Semua kamu setuju? Setuju! Thank you.
harap kedatangan kamu ke sini dengan tujuan yang baik dan damai. Tapi kenapa bersenjata? Orang-orang Tausuk mempergunakan senjata keris untuk pakaian dan senjatanya. Tetapi kami, ini serampang. Kami gunakan dalam segala keperluan. Kami letakkan di bawah menjadi satu tanda. Maksud kami itu baik. Silakan. Segala kesulitan boleh selesai kalau ada kesilapan. Apa yang hendak kamu sampaikan? Katakan lekas. Kami terangkan, beberapa orang-orang Datuk, kata Hasan mereka telah merampas barang-barang kami. Jangan memburukkan orang-orang Tausuk. Orang-orang aku semuanya baik, terlalu bersemangat. Sebaliknya demi kesucian Quran, yang salah mesti terima hukuman. Bagaimana? Menurut Maha Quran, semua manusia dalam dunia adalah sama semata-mata. Tausuk ataupun Bajau. Kau tunjukkan orang yang mengganggu si Hasan dengan adil. Aku boleh hukum dia. Tunjukkanlah Hasan. Kami tidak menuduh sesiapa pun. Hanya yang kami menuntut, keamanan kami mencari penghidupan di laut yang maha luas. Aku setuju. Kamu bebas di laut. Aku kecewa kerana kamu telah diperkosa. Siapa yang mengganggu kamu bertanggung jawab padaku. Sementara itu, sesiapa yang menyebabkan kamu rugi akan menggantinya. Kami tidak menuntut pembayaran dari Datuk. Hanya mencari perdamaian. Terima kasih atas penerangan kau. Dari sekarang kami akan beri perlindungan kepada kamu sekalian. Sekarang dengarlah nasihatku. Perkara yang sudah tidak akan berlaku lagi. Sekiranya ada orang-orangku yang cuba memperkuasa kau, segera beritahu. Pergilah, semoga Tuhan bersamamu. Ya, satu lagi aku ingin berpesan. Mulai dari hari ini, kita berbaik-baiklah antara kaum kamu dengan orang-orang kami yang tinggal di darat, kaum Tausuk. Jangan kau bimbangkan. Percayalah dengan kata-kata dan pesan-pesan aku. Kamu tentu akan puas hati dengan janji-janji itu semua. Pergilah kamu sekarang. Baik. Selamatlah. Terima kasih, Datuk. Ingat, kalau ada apa-apa, segera jumpa aku. Selalulah perhatikan, mungkin ada kejadian yang berlawanan dengan kemauan. Thank you.
kau mengatakan tentang mutiara seperti ini? Tidak begitu maksud saya sebenarnya, Datuk. Saya maksud yang terdapat di lautan yang dalam. Yaitu mutiara biru, Datuk. Mutiara biru? Apa tujuan kau? Seperti ini, Datuk Tahil. Melamai. Dari mana kau dapat mutiara ini? Dari pemuda. Seorang bajau. Dialah yang telah memberinya padaku. Hasan, itulah namanya. Bukankah kurang baik bagi Bala Amai menerima pemberian dari seorang bajau? Bala Amai boleh menerima. Apa-apa saja hadiah yang diberi dari sebarang orang. Aku mengizinkan dia dengan tujuan. Aku percaya dia. Barang siapa memberi mutiara seperti ini, tentu ada banyak lagi dalam simpanannya. Maksudku, akan menuruti orang itu dan menyelam sendiri. Jigiri, aku berjanji dengan kawan bajau bahwa mereka tidak akan diganggu lagi. Aku pegang dengan janji itu. Sesiapa yang membantah akan berhadapan dengan aku. Mereka hanya bajau biasa. Aku tidak mau mendapat malu dari bajau biasa. Aku sebagai seorang yang berdarjat, ketua tausuk, lanun-lanun itu tidak setara dengan kita. Jangan fikir aku tidak tahu apa maksud kau. Atau aku menghalang cita-cita kau. Sebaliknya, cara dia saja bertentangan. Mengapa cari kebencian? Kita cari jalan dan masa. Buat sementara kau boleh berbaik-baik dengan mereka. Berbaik-baik dengan orang bajau? Mereka hanya baik untuk diludah mukanya. Aku telah lama diajar. Mereka hanya hamba, cuma baik untuk dimusnahkan. Kau sebenarnya tak ubah. Angin. Tak berguna. Apabila angin bertiup, api hidup cantik. Tapi kalau tak ada angin, api mati. Nyala api datang dan pergi. Bara panas itulah yang membakar. Kiri, Bala Amai baru saja lari. Ya, mari ikut. Thank you.
Kami merasa terhormat dengan kedatanganmu. Dan... Hei, kamu semua bekerja terus. Jangan dengar orang berbual. Ini bukan lawatan. Aku datang memberi amaran. Maksudmu? Marilah, aku terangkan. Ceritakanlah tujuanmu datang kemari. Aku merasa malu hendak menerangkan pada kau. Sebenarnya, ada antara orang-orangku ingin binasakan kamu sekalian. Menyerang? Ya, lebih baik kamu semua segera belayar. Jangan tunggu sampai hari besok. Mengapakah kau bersusah payah memberi amaran ini pada kita? Ini tidak menyusahkan aku. Jangan fikir aku datang kerana mutiara ini. Aku datang kemari kerana tertarik dengan kejujuran. Kerana mereka semua baik hati dan jujur. Ayah, Bala Amai datang memberitahu kepada kita semuanya bahawa orang-orang Tausuk bersedia nak menyerang kita. Kami berterima kasih, Bala Amai. Sebaliknya perbuatanmu ini adalah sangat berbahaya bagi dirimu. Sesiapa juga yang membenci kaum kami tidak akan memaafkan perbuatan ini dengan begitu saja. Sekarang hari pun sudah terlalu larut malam. Biarlah dia tinggal sampai pagi. Bersetujukah kau, Bala Amai? Aku suka memperhatikan matahari sedang terbit. Aku boleh tunggu sampai besok pagi. Datuk Tahir! Datuk Tahir! Tadi aku jumpa Bala Amai. Apa? Aku jumpa Bala Amai. Orang-orang Bajau telah memberi dia ubat guna. Aku tak percaya ini semua, Jekiri. Tapi kau akan percaya yang dia sudah pergi kepada mereka. Anak saudaraku si Bala Amai tidak akan berbuat yang demikian. Dia wanita Tausuk. Takkanlah tergamak dia menggilakan dan pergi berjumpa dengan pemuda Bajau. Kalau sudah dibuktikan dengan mata kepala sendiri, tentulah kau percaya. Mari kita ke sana. Siap sedia. Bila matahari terbit, kita akan serang dan hapuskan mereka semuanya. Baiklah tu. Pernahkah kau melihat karang begini? Cantik tak? Cantik. Di lautan banyak benda yang menarik. Oh ya. Kalaulah aku boleh membawa kekayaan laut ini, ku beri untuk. Eh, kenapa kau buang? Ah, tak apa. Dalam laut ini masih banyak lagi yang menarik hati. Tan! Balami. Ada apa? Tak ada apa-apa. Nasir, kenapa? Aku fikir baru kita pergi menyelam mutiara. Cuaca baik hari ini. Ya, sesudah aku hantar Bala Amai, aku akan datang menyelam mutiara. Kita semua sudah berjanji dulu. Kami pegang dengan janji-janji itu. Tapi kamu,
mempermainkan budi kami dengan melarikan anak saudaraku. Ini adalah menghina kami. Pertahankan dirimu. Tangan aku. Beramai. Mari sini. Mereka tak bersalah. Tak ada yang memanggil aku kemari. Janganlah dituduh mereka dengan sesuka-suka hati saja. Aku yang membuat kesalahan itu. Aku harap Pakcik jangan marah padanya. Pakcik tak pernah bersisi dengan mereka ataupun jadi pergaduhan. Mereka menyuruh aku pulang semalam. Sebaliknya, aku sendiri yang mau tinggal. Kau kata kesalahan ini bukan perbuatan kaum Bajau? Ya, aku yang salah. Sarungkan senjata kamu. Dia yang beri mutiara pada Bala Amai? Ya, dialah yang memberi mutiara pada Bala Amai. Siapa namamu? Hasan. Biarpun hal tak menyenangkan ini berlaku, namun kami masih teguh dengan janji-janji kami. Tapi aku harap kau akan tahu sampai di mana batasnya. Semoga kita semua tidak akan bertentangan. Mari Bala Amai. Ayo. Mari. Ayah Pengulu, aku telah cuba meredakan rindu hatiku. Tapi, aku tak tahan merana lagi. Si Bala Amai ingin ku jadikan istri. Si Bala Amai, dia orang Tausuk, sedangkan kau orang Bajau. Tak akan boleh jadi kamu berdua hidup bahagia dan damai. Damai jadi hak siapa yang menyuntingnya? Tidaklah begitu, walaupun susah diakui. Orang-orang Tausuk merasa lebih mulia dari kita orang Bajau. Mereka jadi tuan. Pada mereka itu, kita selama-lamanya tetap jadi hamba. Begitulah anggapan mereka. Ini tak mungkin berlaku. Ini mesti dihapuskan. Aku jumpa Datuk Tahir. Apakah akan kau lakukan ini semua dengan tenagamu sendiri? Aku akan mulakan. Aku harap semuanya mesti ikut jejak aku. Cuma kerana senyuman Bala Amai? Bukanlah kerana si Bala Amai. Kerana aku seorang lelaki. Kepada Datuk. Doa aku bersama kau nak. Nah, tambahkan mutiara ini. San. Hah? Bawa ni. Oh, ya.
Hei, Bajau! Apa kau mau datang ke kampung kita ini? Hah? Inilah yang kasih mutiara pada Bala Amai. Aku Hasan. Aku datang nak jumpa Bala Amai. Tidak mudah saya! Amat! Ada orang Bajau! Cepat bunuh dia! Cepat bunuh dia! Apa kau mau? Aku tak mau bergaduh. Aku datang nak jumpa Bala Amai. Bala Amai! Hei, Bala Batu! Apa kau buat datang kemari? Aku ada perkara penting. Penting tak penting kau keluar dari sini? Aku nak jumpa Datuk! Datuk tak senang jumpa orang Bajau! Kenapa kau datang kembali lagi, Hasan? Aku ada perkara penting yang nak dibicarakan kepada Datuk. Memalukan. Begini banyak orang menentang kuasa orang saja. Ikut aku, San. Mengapa kau kemari, San? Oleh kerana Bala Amai, aku sungguh cinta padanya. Percayalah. Tak menghilangkan bahaya. Apa saja akan kulakukan untuk dia. Biarpun mati, kuselami dasar lautan yang penuh berbagai-bagai bahaya untuk mendapatkan mutiara yang sangat ganjil ini. Kau orang Bajau! Kau memberi malu pada kami, kaum Tausuk! Walaupun dia orang Bajau, sebaliknya aku menghormati keberaniannya. Aku hanya dapat memberi pujian pada dia. Dan terimalah hormat dari kami semua, kaum Tausuk. Pemberianmu aku terima. Kedatanganmu aku sambut. Sebaliknya kau fikirkanlah apa yang kau maksudkan, Hasan. Pertama, kami akan menguji kau. Keduanya, kau mesti menganut agama kami. Kemudian kami fikirkan kau berjaya atau tidak. Aku akan kembali meminta nasihat ayahku. Ataukah dia membenarkan aku menjadi pengikut kaum Tausuk? Bila aku datang, janganlah hendaknya aku diterima dengan rasa permusuhan. Kawasan, jangan khawatir si Cikiri. Aku beri keputusan. Aku mau jangan kau bermusuhan dengan dia lagi. Assalamualaikum. Kau mesti mengerti. Kalau kau jadi seorang Muslim, kami akan kehilangan kau. Kau tidak boleh kembali kemari lagi. Si Bala Amai saja yang ku kehendaki. Si Bala Amai kata kau, kalau kau sudah menikah dengan dia, dia akan melarang kau pergi ke laut. Kau akan tinggal dan hidup di darat. Adakah sudah kau fikirkan akibat perbuatan ini semua? Kami kehilangan kau, San. Kau adalah harapan kami. Perkara itu tak salah ayah fikir. Ku pertahankan. Si Bala Amai akan faham dan cuba hidup di air seperti kita. Kau sajalah yang berfikir begitu. Tetapi bila kau telah berada di kalangan mereka,
semuanya akan tergendala dan kecewa. Tak ubahnya seperti laut yang sedang surut atau naik pasang. Kau umpama kayu mati, terumbang ambing dipukul pasang kian kemari, tidak berdaya berbuat apa. Tetapi jikalau tiba masanya surut, Hasan, kau akan terdampar di tepi pantai sana. Biarlah aku jadi orang pertama melembutkan hati kaum Tausuk. Di satu masa, apabila kami mempunyai anak, merekalah kita jadikan jambatan untuk menyambungkan perdamaian. Kalaulah sungguh si Bajau mau ikut kita, dia harus membuktikan segala kebolehan-kebolehan dia yang ada kepada kita. Aku bersedia percobaan apa saja. Apakah yang nak lakukan? Pertama, mutiara yang biru. Di mana boleh didapatinya? Dan apakah tanda-tanda yang menunjukkan ada permata yang bernilai yang boleh dapat kita tahukan? Itu adalah satu keistimewaan kami. Tak dapat diberi dengan begitu saja. Harus dipelajari dengan sabar dan lama. Mungkin bertahun-tahun. Aku tak dapat menerangkannya. Kau hampakan permintaan pertama kami, Bajau Bodoh. Aku merasa sangat rendah kerana kepentinganku. Aku terpaksa mengkhianat. Dengan jujur ku katakan di sini, si Bala Amai ku cintai. Walaupun begitu ku katakan, aku tetap setia kepada kaumku sendiri selama-lamanya. Kami kaum Bajau memegang perjanjian bawa mutiara besar. Kemudian kami pertimbangkan kejujuran kau. Kau mau mutiara? Ya, mutiara biru. Biru atau putih tidak menjadi soal padaku. Sebaliknya aku sendiri pergi. Aku jangan diturutkan. Aku terima dengan permintaan kau. Tapi bawakan aku mutiara biru yang paling besar, tidak kurang daripada 10. Nanti aku jadikan kau muslim. Dan barulah aku kawinkan kau dengan si Bala Amai. Bila aku kembali nanti, aku akan bawa kekayaan laut itu untukmu. Bila kau balik, ambillah idaman yang ada di rumahku. Assalamualaikum. Hari ini, San. Ya, Sid. Lautan ini syurga bagi kita, San. Alam sungguh maha pemurah. Kita harus megah cara hidup Bajau di lautan lepas ini. Kau dapat mutiara biru, banyak tak? Ya, Sid. Yang besar-besar. Di sekeliling lautan yang dituntut oleh kaum Tausuk. Aku sudah jumpa. Aku akan mencarinya sampai dapat. Mutiara ganjil yang berwarna biru itu. Hadiah untuk si Bala Amai. Ya, Bala Amai. Buat Bala Amai yang lebih cantik lagi dari mutiara yang didapati dari dalam laut. Hanya untuk kepentingan kau sendiri, aku dengan Datuk Tahil, kami sudah membuat satu perjanjian yang kami hormati. Cikiri, jangan kau rapat. Aku akan lawan kau. Aku bunuh kau.
tolong aku. Biar aku bunuh dia sendiri. Kau mengherankan aku, San. Bersurai! Balamai, siapkan tempat sirih untuk menyambut tamu kita. Ini kepunyaan Jikiri. Salim, Datuk. Simpan nih. Aku harap kau menyerang Jikiri untuk mempertahankan diri kau. Kalaulah kaum-kaum Tausuk menganggap bahwa menyerang curi itu adalah adil, aku menyerang Jikiri kerana dia paksa. Aku hargai Jikiri. Aku mengerti, Datuk. Aku merasa menyesal sekali kejadian ini telah berlaku. Aku terpaksa mempertahankan diri. Kata-kata kau. Apa maksud kau, Bajau? Kau belum faham dengan tujuanku, San. Maksudku sebenarnya, aku sayangkan si Jikiri. Tapi aku lebih menghargai diri kau. Dapat menewaskan dia. Tunggu dulu, Bala Amai. Ini ada hadiah mutiara untuk kau. Kerana kau kasih dan cintakan anak saudaraku, Hasan. Kau telah banyak menderita. Dengar sekarang. Si Bala Amai jadi hak kau. Dengan persetujuanku. Percayalah.
Sebaliknya aku mesti jadikan kau seorang muslim. Perkara ini yang paling mustahak sekali. Kau mesti lupakannya lepas. Sesudah upacara ini dilakukan, kau tidak boleh balik kepada kaum kau Bajau. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma inna as'alukum salamatan fid dunya wa sihatan fil jasad. Allahumma rafa' sifana al bala wal waba wal fasa wa la yusibu kayruk wa sallallahu ala hayrihi fi sayyidina Muhammadin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. 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 ومن سيئاتنا أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ودين الحق لظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Usikum ibadallahi wa iyyaya nafsin bitaqwallah. Salah. Usikum ibadallahi wa iyyaya nafsin bitaqwallah. Salah. Usikum ibadallahi wa iyyaya nafsin bitaqwallah. Salah. Ini wakil kaku. Datuk Tahil wakil mamia untia unun takau Iban Siti Fatimah balhamai mi arhaman muka pintu at-taqwalu halal ka wujudnya akhirat. Taima unku asalku. Wassallallahu ala hadirati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma bihaqqil fatihati wa sirril fatihati ya farijal ham ya kasifal ghamman ibadihi wa adafi al bala ya Allah. Wa adafi al bala ya Rahman wa adafi al bala ya Rasulullah. Wassallallahu ala hadirati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.
Hasan. Balamai. Aku telah tepati janjiku. Sekarang kau sudah jadi orang Muslim dan harus taat dengan adat-adat kita. Si Balamai telah jadi istri kau. Jagalah dia baik-baik. Semoga berkekalan. Kenangkan Tausuk Bajau. Tabahkan hatimu. Kau adalah suamiku. Marilah kita mulai bersama melayarkan batera rumah tangga kita yang baru ini. Apakah yang kau memperhatikan tu, Hasan? Laut Balamai. Lautan megah yang terbentang luas rumah tangga kita. Rumahmu dulu, Hasan. Sebaliknya kau mesti fikirkan. Kalau kau betul cintakan aku, janganlah kau bawa aku tinggal bersama dengan kaummu yang tinggal di atas air saja semata-mata. Balamai, kau menceritakan tentang kaumku. Aku orang Bajau. Aku suamimu, seorang daripada mereka. Aku tahu engkau seorang Bajau. Sekarang Tausuk, seorang Muslim, tidak ada kekuatan yang boleh memisahkan kita. Demi bumi dan langit, kau tetap kepunyaanku. Aku mencintai kau. Aku tak sanggup hidup di dunia ini jika tidak bersama-sama denganmu. Biarlah ku ucapkan selamat tinggal pada kaumku nanti akan datang. Hasan. Selamat datang anakku Hasan. Aku mengharapkan kau ada membawa istrimu Balamai. Kedatanganku untuk memberi penjelasan. Apa maksud kau Hasan? Tidakkah dia mau tinggal di sini si Balamai? Tidak. Tidak ayah. Mulai waktu ini aku tidak lagi tinggal di laut. Aku akan hidup bersama-sama istriku di darat. Pernah kau katakan perkahwinanmu tidak akan berubah.
Kau juga berkata, kita orang Bajau harus merasa bangga dengan cara penghidupannya sendiri. Kita adalah sedara dan sedaging. Kita tidak harus berpisah. Kenapa kau lakukan? Ya, Sip. Aku paham. Aku tak sangka sama sekali kau boleh berbuat begini, Hasan. Kami sangat memerlukan diri kau. Tetapi kami tak mau peduli kehilangan orang seperti kau. Istriku perlukan aku juga. Pergilah. Tetapi jangan mengharapkan yang kami akan datang mencari engkau lagi, Hasan. Aku akan coba tinggal jauh dari sini. Aku akan pelajari hidup tausuk. Aku tidak mau kembali lagi ke tempat ini, mengganggu kamu semua. Dan jangan seorang pun yang berani menghalang kemauanku ini. Apa kau bangga kawin orang tausuk? Hingga kami diperkecilkan? Sanggup kau menghina cara hidup kita? Sekarang kau mau lari. Menjauhkan diri kau dari kami semua. Dan hidup di darat. Aku tidak akan pergi jauh. Satu tempat yang baik ku cari di tepi pantai. Supaya aku ingat dari mana asalku. Percayalah. Betulkah begitu, Hasan? Kita akan bertemu kembali, ayah. Di satu waktu, masa akan datang. Benarkanlah aku membawa semboyan kita ini. Supaya aku senantiasa mengingatkan kaum Bajau. Kami tidak membenarkan. Kau tidak berhak. Ha! Samakah pendapat ayah? Aku tidak ada anak. Kau bukan orang Bajau. Kau pergi dari sini. Ingat, jangan kau kembali lagi. Telah terkeluar dari kaumku. Balam. Barang ini mutiara yang paling baik sekali. Aku boleh bayar mahal. 3 kali ganda dari yang biasa. Itu pun kalau kau bersetuju dengan bayaran aku. Hanya aku yang punya mutiara biru ini. Aku ada banyak. Aku beli semuanya. Ini uangnya, Datuk.
Kiralah uang ini, Atuk Tahir. Rahim. Duk. Bagaimana pandangan kau mencari? Cantik itu. Kita boleh dapat keuntungan. Yes. Ah, cukup. Assalamualaikum. Datuk Tahir, bolehkah aku datang kemari lagi kalau aku perlukan mutiara seperti ini? Ah, datanglah lagi. Aku berjanji akan sediakan mutiara yang lebih banyak lagi. Jangan lupa, aku akan beri keuntungan kau banyak. Berjanji ya? Aku berjanji. Waalaikumsalam. Sudah berapa lama kita tidak mendengar kabar dari si Hasan? Kita boleh memutuskan dia tidak kembali kepada kaumnya di sini. Sampailah waktunya penghulu kita menerangkan siapa yang akan menggantikannya kalau penghulu kita sudah tidak ada lagi. Engkau wasit mengambil tempat sebagai gantiku. Terimalah semboyan ini sebagai tanda kekuasaanmu untuk kaum kita. Gunakan ini dengan bijak dan pertahankan kaum kita dengan gagah. Kuhargakan sepenuh jiwa. Tengok, Dok. Hazid, kau telah dapat mutiara yang biru. Tengok. Engkau menyelam sangat dalam, Sid. Tidak sedalam menyelam seperti Hasan. Sebentar lagi. Biarlah aku siapkan ini dulu. Oh. Hampir aku lupa. Tadi aku pergi menyelam. Aku dapat ini. Aku teringat. Ini hak Balamai. Cantik tak?
cantik. Cantik, Hasan. Kau belum boleh lagi melupakan laut. Mengapa kata begitu? Bila aku renung air muka kau, kau memandang jauh dari aku. Seperti kau tak hiraukan pada diriku. Sedih aku, San. Bala Amai. Kau sajalah yang kucintai. Pendapatku, menurut angin laut ini, kita semua mesti pindah dari sini sekarang juga. Sebentar lagi hujan lebat akan turun. Bagus, Asid. Selama beberapa waktu ini, kau telah mengetahui keadaan laut. Sebaliknya, aku berterima kasih pada Hasan. Thank you.
mahkamah kami, si pembela mesti bayar atas kesalahannya. Uang sebanyak 20 pesos untuk membayar kerugiannya. Dan kamu mesti ditampar dengan hebat. Ini untuk mengingatkan supaya kejadian tidak berlaku lagi. Sekarang kamu berdua, berdiri. Bangun lekas. Mulakan tamparan kau. Sudah. Kau ingat, jangan lagi kau mengulang kesalahan yang memburukkan kampung kita. Tuh. Semuanya. Kamu boleh pergi. Baik, Tuh. Pengadilan sudah dilakukan. Majlis ini sekarang selesai. Bersurailah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Ismail? Aku ingin balik untuk membeli mentera biru dari kau. Lebih banyak lagi. Berapa yang kau mau? Berapa? Seberapa banyak yang Datuk ada sedia aku membelinya? Maafkan mutiara yang kau mau itu belum ada lagi. Sebab kata bila-bila masa saja. Aku boleh menyediakannya. Kau dah bawa uang. Aku dapat tahu orang Bajau yang menjadi kaum Tausub, dia tak dapat menyelam lagi kerana dia takut pada kaum dia sendiri. Kau yang tidak berhak pada dirinya. Katanya lah kepunyaan Bajau. Kepunyaan Tausub. Itu semuanya dusta. Tidak ada orang lain yang boleh memerintah. Aku saja Datuk Tahir. Mereka semuanya taat. Kalau kau tak percaya, mari ikut. Aku boleh paksa dia. Ini ada sedikit uang dari hasil sayur dan penjualan beras yang kujual hari ini. Maafkan aku kerana dapat uang sebanyak ini. Ini pun sudah mencukupi untuk kita. Hasan! Balamai! Bapak saudara kau, Datuk Tahir. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa khabar, Balamai? Khabar baik. Assalamualaikum. Sila. San. Sila. Silakan duduk, Tuan. Ini Ismail. Sahabat aku dan seorang saudagar mutiara. Engkau penyelam mutiara yang terkenal dengan mutiara biru? Memang begitu dulunya. Sekarang tidak lagi kukerjakan kerana bala amai. Kami tinggal di kebun sayur yang kecil ini. Sekarang aku jadi petani. Maksudku, Hasan, aku sangat perlukan tenaga kau yang sebenarnya. Kau boleh terima bayaran kalau kau boleh mendapatkan mutiara yang biru untukku. Tetapi, Datuk, aku berharap sangat kepada Pak Cik. Biarkanlah kami tinggal hidup dalam keamanan seperti ini. Si Hasan telah berkerak rotan dengan kaumnya. Balamai, kau anak saudaraku. Aku sayangkan kepada kau tak terhingga rasanya. Aku datang berunding dengan suamimu, bukanlah kau. Dia tak dapat berkata apa kerana dia tahu dia terhutang budi kepada Pak Cik. Sungguh menarik hati aku mendengarnya. Dia masih mengenang budi orang. Dia mesti ingat yang berasal dari Bajau aku jadi orang Tausuk. Kerana akulah dia dapat kahwin dengan kau dan tinggal di sini. Aku tidak mau menanggung malu di hadapan sahabatku Ismail. Kau tak menjawab, kan? Selama ini Pak Cik ditaati Hasan, memberi Pak Cik mutiara. Dia tinggalkan kaumnya sendiri dan memeluk agama dan kepercayaan kita.
Pak Cik masih belum berpuas hati lagi dengan pengorbanannya yang sudah banyak itu. Mestikah dia kembali kepada hidup yang sudah lama dia lupakan, Pak Cik? Dia sudah jadi pengecut. Tidak, belum, Pak Cik. Aku yang takut. Karena diriku dan anak kami. Sekarang kami bergantung hidup padanya. Aku mau tahu sekarang. Dia mau malukan aku di hadapan kawanku. Jadi apa saja yang dilakukan selama ini adalah dalam rancangan lebih dulu. Semata-mata untuk keuntungan dan kepentingan diri Pak Cik sendiri, bukan? Datuk Tahir, Bala Amai, sebenarnya bukan dia menolak. Biarlah dia jawab dan memberi keputusannya. Dengar kataku, San. Aku telah jadikan kau orang tausuk dan memberi penghormatan kepada kau. Kau masih belum boleh berubah lagi rendah seperti debu di kakiku. Murah seperti hampa sisir yang selalu aku ludahkan. Aku bunuh kau! Kau selalu berkata, budi bahasa lebih tajam daripada mata pisau. Kita boleh cari jalan damai. Apa yang kau anggap pada aku, San? Si bodoh selalu merendahkan diri. Akulah yang menerima kau menjadi kaum kami. Ini kau tidak ingat? Manusia tidak mengenang budi. Sungguh aneh tuduhan Datuk Tahir. Aku tidak takut mati kalau hidup tanpa kebenaran. Perkara inilah yang kutakutkan sebab mereka tak maukan aku pulang. Aku buang mereka kerana menurut kata hatiku yang degil. Kalau aku pulang kepada mereka, berarti aku mengkhianat. Kau akan tukar pikiran kau, Hasan. Aku akan ajar kau. Di satu masa nanti kau akan datang menyembah di kaki aku. Mari, Ismail. Beri isyarat berlayar, Asid. Azan. Azan. Bala Amai. Sudahkah sampai masanya? Belum lagi. Kenapa kau panggil aku? Jangan. Pergi jauh.
Tinggal. Saat ini tiba. Aku ada di sini, Balam. Jangan kau bimbang. Balam, rumah kita sudah habis. Balamai. Aku telah selamat melahirkan anak. Kita pindah saja dari sini, Balamai. Kau percayalah, di laut kita hidup lebih lagi beruntung. Aku akan ikut kau kemana saja, San. Aku menyebabkan kita begini. Sebagai istri setia, aku tetap mendampingi dan bersamamu dalam susah ataupun kesenangan. Kita akan jadi nelayan. Tapi aku mesti menjumpai pakcik kau, Datuk Tahir, kerana dia berhutang budi kepada kita. Aku akan pergi bersama kau jumpa Datuk Tahir. Barang ini sudah letak. Datuk, Hasan datang. Yang ini tidak baik. Aku dah katakan, Ismail. Dia mesti datang menyembah mendapatkan aku. Akhirnya kamu berdua datang balik di sini juga. Kenapa kau kemari? Dah berubah fikiranmu? Sekarang, Hasan, kau taat padaku? Kau salah faham, Datuk Tahir. Aku balik kemari bukanlah untuk menyembah kau, tetapi untuk menerangkannya siapa kau yang sebenar. Jaga dirimu, Hasan. Kita semua kaum tausuk. Aku berdiri sini bukanlah sebagai seorang tausuk, juga bukan kaum bajau, tetapi sebagai seorang lelaki. Sebab kau seorang pengulu, sebab kau seorang hakim. Apakah hukumannya pada orang yang telah membinasakan pondok kami? Kami kau katakan biadab. Kau paksa kami suruh taat pada kau. Kau menghina orang bajau. Kami tidak pernah bohong. Memang kau berkuasa, tetapi tidak pada segalanya. Debu tidak menyakitkan kau. Kau gila berpengaruh, Datuk Tahir. Tapi kami kaum bajau tidak begitu. Sadarlah api yang kecil akan membahayakan. Datuk Tahir, matamu akan kabur kerana bunga api yang kecil itu. Akulah bunga api yang akan membahayakan kekuasaanmu itu. Kamu! Kamu semua! Kamu tausuk! Gila darjat dan kekayaan! Ambillah segalanya yang kamu suka! Tapi kamu tak boleh merampas pendirianku!
Ambillah tanah yang tak pernah menjadi hakku. Kau bakar pondok kami. Arang tak dapat tumbuh di tanah mati. Hasan! Sudah aku katakan, aku rela mati. Biarkan dia. Aku ingin menerangkannya kepada kamu semua. Cita-cita kami lebih tinggi. Tangan kamu senantiasa menadah ke langit. Jari-jari kami menggaruk ke perut laut. Tetapi, kita sesama manusia, apa yang dapat kami buat, tak dapat kamu lakukan. Mengapa mesti diadakan perbezaan? Aku akan pulang pada kaumku dengan bala amai, berserta juga dengan anak kami. Aku tak tahu sama ada mereka mau menerima kami atau tidak. Tetapi itu tidak menjadi soal. Aku sudah melihat semua kejahatan yang kau perintahkan. Aku benci perbuatanmu yang kejam itu. Aku tak mau terpengaruh dengan perasaan dengki dan tamak daripada kau yang ganas itu. Kenapa kamu semua membisu dan tidak bergerak? Kerana kebenaran dan kejujuran telah memekakkan telinga kamu semuanya. Ingat kau tidak ada kami kehilangan. Aku kembali kerana aku seorang bajau. Dan aku mau anakku juga jadi seorang bajau. Aku akan buktikan. Aku harap kamu semua selamatkan dia. Sekarang aku lakukan. Sadarilah wahai bangsaku, tausuk ataupun bajau. Kita adalah manusia biasa. Kuatkanlah rasa persatuan kaum.
peganglah kepercayaan masing-masing. Janganlah bezakan warna kulit hitam atau putih.